Cara memulai ADEP. Dalam tutorial ini, akan ditunjukkan langkah-langkah utama cara menggunakannya. Ada 4 bagian utama pada layar. Bagian kiri atas berisi tab, dataset, dan variabel, dan pada bagian bawah berisi formulir utama untuk definisi variabel. Pada bagian kanan atas terdapat daftar tabel dan grafik, dan di bawahnya terdapat penjelasan mengenai tabel dan pesan-pesan sistem ADEP. Dalam memanfaatkan ADEP, yang diperlukan pertama kali adalah memilih data yang akan digunakan. Klik Add, pilih dataset, dan klik Open. Setelah itu, berikan label dataset yang akan digunakan tersebut pada area label yang tersedia. Langkah berikutnya adalah memilih variabel yang terdapat dalam dataset yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan untuk menghasilkan tabel. Dalam modul ini, ada 4 field yang dibutuhkan, yang ditandai dengan tanda bintang. Pada saat memilih field atau variabel di menu utama, di bagian atas akan terbuka dengan nama variabel dan label variabel. Kita dapat memilih variabel yang cocok dan meletakkannya dalam field atau variabel yang dibutuhkan, atau memilih variabel tersebut dari menu drop-down. Sistem hanya menyediakan paling banyak 2 garis kemiskinan yang berbeda, yaitu sebagai variabel atau sebagai konstanta, atau kombinasi keduanya. Saya juga dapat menetapkan variabel pilihan di field lainnya. Semakin banyak variabel yang tersedia dalam data, semakin banyak tabel yang akan dibuat oleh ADEP. Secara umum, data survei memerlukan bobot sampel yang tepat untuk menghasilkan estimasi yang benar. Penjelasan di atas merupakan langkah singkat yang harus dilakukan untuk menjalankan ADEP. Setelah itu, kita dapat beralih ke tabel dan grafik dan memilih tabel yang ingin dibuat. Lalu klik Generate untuk memulai mengolah data.